Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Masa ELC. Oke, kali ini ada survei Sun Speedo RX3N. Blank LCD-nya, hanya bisa tampil apa indikator-indikatornya. Ini kita coba dulu testing dari pelanggan kita. Oke, ini kabel-kabelnya sudah saya hubungkan dengan ini apa? Power supply 12 volt. Kita coba tancapkan adaptornya. Nah, ini arusnya ada masuk tegangan 11,6 11,7 volt. Oke, kita coba. Ini tidak muncul apa-apa guys ya, blank. Kata yang punya hanya bisa indikator-indikatornya saja seperti lampu netral, rating, dan indikator lainnya menandakan normal. Di backlight-nya saja juga tidak tampil. Nah, ini misalnya di lampu netralnya dia bisa nampil. Ini kita coba indikator lainnya. Kita coba ini ada lampu rating kanan kiri juga normal. Oke, kita akan cari tahu apa masalahnya guys, dan kita akan bongkar. Oke, jangan lupa sobat-sobat semua yang belum subscribe bisa subscribe, like, share, dan komen guys, agar bisa semangat saya untuk membuat upload video terbaru. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya guys. Oke, kita bongkar, kita lepaskan baut-baut covernya dulu. Oke, cover ini sudah terbuka. Nanti akan lakukan pengecekan di jalur-jalurnya, barangkali ada jalur yang korosi atau putus, atau juga kalau kita beruntung hanya soldernya saja yang kurang kuat ataupun retak. Oke, kita mulai penelusuran dari jalur plusnya. Oke. Nah, ini ada trouble nih, kadang-kadang tidak disunduknya nih. Oke, kita lakukan pengukuran di titik ini jalur plus. Dan ini enggak connect dari sini. Di sini enggak connect. Dan ini dari sini. Ini juga enggak ada connect. Oh, di sini connect. Jadi jalur sebelum dia ada dioda dia connect. Kemudian setelah dioda dia tidak connect. Kita mundur lagi. Dari sini, oke. Kemudian dari step down-nya ini juga connect. Ini ada SMD transistor nih, oke. Ini ke sini connect. Dan ini ke sini tidak connect. Oke, ini kemungkinan ada ini, transistor SMD nya nih pak, MOSFET nya ini tidak ada yang connect. Oke, kita penerusan lagi di jalur selanjutnya. Oke, nanti kita akan trik jumper aja di jalur SMD-nya.
Oke, kita cari dioda ini 2 ampere. Dan nanti kita akan jumperkan di titik SMD-nya. Oke, kita cek dulu nih diodanya. Oke. Oke, ini diodanya masih bagus. Yang bergerak. Kita sebaliknya juga tidak bergerak. Oke, kita akan ditempelkan saja di transistor apa MOSFET SMD-nya di sini. Kita jumperkan ke anoda ke titik kaki nomor 1 dan juga di katodanya titik nomor 3 ya guys ya. Ini dioda sebagai step down untuk menurunkan tegangan yang dari 12 volt ataupun 13 volt nantinya dari aki, kemudian diturunkan dioda bisa kurangi 0,7 volt ya guys ya, untuk lebih aman. Oke, kita akan tempelkan di sini. Oke, kita akan pasang dan solder dulu ya guys ya. Oke, dioda sudah terpasang. Kita testing dulu. Kita pakai soketnya. Kita hubungkan dengan adaptornya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Dan ini adalah loading awalnya, guys ya. Ini sudah ada gambar setting 7 warnanya. Ini sudah nyala. Berarti sudah bisa. Ini tidak blank lagi, guys. Oke. Jika ada pertanyaan bisa via chat WA ataupun di kolom komentar ya guys. Oke, terima servisan, bisa kirim-kirim area Semarang, Demak. Terima kasih telah menonton video saya.